Pemirsa, pada Selasa 26 Mei 2020 lalu menjadi momen bersejarah bagi stasiun televisi lokal kebanggaan Krama Bali, Bali TV. 18 tahun sudah Bali TV hadir ke hadapan Anda, pemirsa setia Bali TV, menyajikan tayangan yang menghibur dan edukatif, yang dilandasi semangat menjaga ajegnya Bali. Dan pada tahun ke-18 Bali TV ini, perintis Bali TV, Bapak Satria Narada, hendak menyampaikan sepatah dua patah kata kepada pemirsa setia Bali TV. Berikut kita simak sambutan perintis Bali TV, Bapak Satria Narada. Om Swastiastu, atas Asung Warenugraha yang widiwasa. Hari ini 26 Mei Bali TV memasuki 18 tahun Dharma Baktinya untuk Bali dan Indonesia. Terima kasih telah 18 tahun mendukung dan bekerja sama dengan Bali TV. Mewujudkan keajegan Bali serta mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Suksmo Astungkare, Bali TV sebagai matahari dari Bali tetap berkarya dan bersinar. Dalam kondisi titik kebangkitan Bali, titik keharmonisan Bali era baru, mari kita bersama-sama melakukan gerakan sejuta krama Bali. Wujudkan Nangun Saketi Loko Bali, Bali era baru. Mari kita bersatu bersama-sama, para Yowana Krama Bali, pengusaha, wira swasta, akademisi, lembaga sosial, lembaga pemerintahan sipil, TNI dan Polri. Wujudkan Bali era baru. Inilah momentum memulai hidup baru, Bali era baru. Mari kita song-song Bali era baru, keharmonisan alam, manusia, budaya, dan agama dengan segala aspek kehidupannya, saatnya kita harmonisasikan, saatnya kita bangkit. Dirgahayu Bali TV, Dirgahayu Bali, mari kita song-song Bali era baru. Om Santi, Santi, Santi Om.